kita barusan melewati tahap baik kita melakukan pencabutan pohon ganja yang sebentar lagi siap dipanen, bahkan ada yang beberapa sudah dipanen. Kemudian kita juga lakukan pemusnahan atau pembakaran. Pemusnahan ini atau kegiatan kita lakukan ini dalam rangka program yang selalu saya canangkan dan saya gelorakan, yaitu War on Drugs. Kita melakukan dengan empowering. Jadi kita melakukan kegiatan ini bersama-sama dengan seluruh stakeholders yang seperti kita ketahui bahwa Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, kita adalah leading sektor dalam penanggulangan narkotika. Kita lakukan ini di Desa Jurong dan Desa Sawang, Kecamatan Sawang, Aceh Utara, seluas 9 hektar. Ini dalam 3 tahun terakhir ini adalah yang terbesar yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Jumlah tanaman sekitar 70 ribu pohon, jadi tersebar di sini. Ini adalah satu areanya. Jumlah bibit dalam polybag, tadi kita lihat dalam polybag itu ada 10 ribu. Kemudian ketinggian ladang itu 160 mdpl. Jarak tanaman 1 meter, tinggi tanaman 30 sampai 250 cm. Kemiringan ladang 35 sampai 80 derajat dengan berat basah tanaman atau berat tanaman basah 35 ton. Pemusnahan ini dilakukan bersama-sama dengan TNI Polri, Bea Cukai, Kejaksaan, kemudian juga dengan stakeholders yang lain. Dalam kaitan dengan ini, yang perlu saya sampaikan itu bukan hanya bagaimana kita melakukan pemusnahan ini, tetapi di BNN kita juga adalah melakukan yang disebut dengan GDAD, Grand Design Alternative Development. Nah, ini nanti saya minta nanti kepada Bupati, kemudian kita akan berkoordinasi dengan stakeholders bagaimana lahan-lahan ini, dan kita sudah ada pilot project juga yang kita lakukan di Aceh ini untuk kita berdayakan. Kemudian kita juga nanti mengajak stakeholders terkait untuk melakukan juga pemberdayaan. Nah, ini juga, jadi kalau perlu saya sampaikan bahwa BNN Republik Indonesia ini kita melakukan dari hulu sampai hilir. Ini termasuk dalam program kita berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, termasuk prekursor.